Ramai yang beli botol ni ya. Gayalah, jom. Alhamdulillah, sumalah alhamdulillah tuan-tuan. Biru ras ya. Hari ni bersama dengan USN kita buat ziarah hop on hop off ya. Yeah. Pada pagi ini melihat dengan lebih dekat Telaga Ras. Kejap. Kita ambil gambar dulu. ambil air hujung mana? Ambil gambar dulu. Gambar. Ya. Itu dia. Nampak ridak. Tuan ada besi bawah dia. Tak kering. Alhamdulillah. Ya. Airnya tidak kering. Boleh turun tu. Turun ke bawah. Air dalam pun Ustaz. Boleh dalam. 100 meter bawah. Kan dalam tu. Lepas tu dia sedut. Dia jolok tu pasang paip, dia sedut. Jadi boleh ambil air kat tepi tu. Biru ras, ya. Inilah air yang Nabi suka minum dan Nabi wasiatkan untuk mandi jenazah dia. Ya, ketika mana Nabi wafat. Ya. Ini Saudi bina. Ini baru ni. 2022 siap. Ya. Betul. Besar. Perigi. sini perigi utama. Sebab apa? Sumber air utama. Mana ada sungai ni? Tangga tu maksudnya turun eh? Turun bawah. Gambar. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Air boleh diambil ya. Kadang-kadang ditutup, kadang-kadang dibuka. Saya pun tak faham kan. Ikut dia lah, dia nak buka ke nak tutup. Sebelah sini tempat perempuan ambil. Sebelah sini tempat lelaki ambil. Lain. Disiplin. White line. One line. Dengar dia punya generator. Dia tarik air. Tarik. Ni ada punya detail dia. Biru ras. Ni pagarnya. Ada nama, siapa tulis nama? Nama tulis tak payah tu nama. Tu nama lagi tepi ni. Allah. Doa kat masjid tuan-tuan eh. Ini datang pergi ambil air sudah. Ni piping dia. Dia tarik. Dia sedut lah daripada bawah tu. Pipe dia. Okay, yang mana dah naik bas? Yang dah ambil. Gambar. Alah apa. Janganlah berebut. Ikut lain kata. Kalau lain semua dapat. Ini macam tak gimana ya berebut. Cilok. La ilaha illallah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Selesai kita di Biru Ras. Tempat di mana Nabi suka minum airnya. Nabi pernah datang sini. Mudah-mudahan kita dapat
lepas syafaat kan, datang tempat di mana Nabi pernah datang, menjadi bukti bahawa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Wallahu alam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.